Yo, hello, balik lagi sama gue lo. Kali ini kita lanjut lagi main Heroes Evolve. Oke, di episode kali ini ada updatean terbaru ya. Tanggal 27 ini gue record tanggal 28. Hero baru namanya si Groom. Dan ini skinnya nih, yang di lobby nih gambarnya. Abaikan dulu, ring invite. Jadi ini ya, Gue udah rencana record dari malam ya. Cuma ini hero-nya langsung kepick tau gak lo? Biasalah kalau lu anak Heroes Evolve tau lah, kalau ada hero baru tuh pasti ada yang langsung auto pick. Gue main nih, set baru masuk tuh langsung udah ada yang nge-lock ini apa tuh si Groom ya. Kampret, gue nggak sempet, gila, perbedaannya 0,1 detik lah pokoknya. Oke, kayaknya gue bakal lawan bot aja ya, soalnya waduh kalau itu nggak bakal bisa gue ngepick hero barunya nih. Groom nih, dia kayak putge lah, tarik gitulah. Bentar, itemnya gue ganti dulu. Salah. Udah benar tadi tuh si itu. Mana? Ini biar ada listrik, terus ini yang terakhir tuh damage. Apa ya? Bagus ya. Itu cepetan serangan, kelincahan. Ini aja dah. Oke, itu aja kayaknya ya. Oke, udah deh. Oke, gue kayaknya bakal lawan bot. Kalau udah masuk ke dalam matchnya, gue bakal balik lagi. Oke bro, gue udah masuk ke dalam matchnya. Jadi kita ambil skill satunya. Oke, kita ambil sepatu. Terus kita bakal, lah kok gue di mid sih. Oh iya, biasaan lawan AI mah emang kayak gitu. Ini skill satunya narik-narik ya, narik-narik kayak putge. Aduh, nge-lag nih. Kenapa nih lawan AI nih? Nih, gitu. Aduh, gue pengen ngasih lihat tuh. Ntar dulu dah. Ini masih nge-lag coy, masih belum ke-load. Nih, tarik. Hup, no, tarik. Oh ya, skill duanya ini asap-asap ya, kayak si putge nih. Oh, asap-asap gitu tuh. Oh, asap-asap. Tapi ngurangin darah kita coy, 10 gitu. Kayak kalau di LOL kayak Amumu lah. Skill itunya. Oke, bentar. Kalau enggak salah ini ultinya nge-lock musuh deh. Kunci musuh. Jatuhkan hukuman ke musuh-musuh geram menahan jagoan musuh. Noh kan. No. Jadi kayak kunci gitu musuhnya. Ya Amumu lah, ingat musuhnya gitu. Apalagi lu sini lu. Gue salah turan lu. Terus gue asap-asap ya dulu. Duh, kalau gue nih kalau kayak gitu. Gak enak banget nih di mid, kocak ya. PA. Nge-lag gue. FPS gue ngedrop sih, kampret ya. Sini lu. Ngepet kena minion. Ini bisa kena minion. Biasalah. Ngepet gak kena lagi. Gue yang mati lagi lawan bot. Duh, memalukan lawan bot mati, lol. Lag banget sih. Apa lagi nariknya kemana lagi? Ih, FPS-nya. Astaga. Pingnya udah bagus, cuma FPS-nya 10 coy, caur. The heck. Baru kali ini coy gue main FPS ngedrop tuh, gue nggak tahu kenapa. Oh, record biasa aja kan ya. Taruhlah, mau nyerang juga gimana gitu. FPS ngedrop tuh nggak enak coy, masih mendingan nge-lag. Ini MS-nya turun.
daripada ini. Biasa narik minion mulu. Nggak di LOL, nggak di sini. Gue setiap di game MOBA nih, gue selalu salah narik, sering banget. Nariknya malah minion mulu. Ah, sumpah nggak enak banget nge-lag kayak gini nih. Ah, FPS-nya kampret nih, nggak mau ke 30 ah. Ngepet. Ya Allah, weh. Kayak gini mah gue kalah lah. Sini lu, gue tarik ah. Sini. Nanti lu. Mampus. Tuh apa lagi AI, topnya hancur. Weh, FPS gua ngedrop, weh, FPS yang ngedrop, weh. Allah. FPS 10, 7, what the hell? 8. Kenapa bisa ngedrop? Ah, gak tau lah, bodo amat lah. Sini, gue tarik dong, ah. Ah, gak enak coy, lawan bot. Gak ada gregetnya. Boleh-boleh lah, tapi botnya lah mati. Matiin gue satu. Boleh-boleh lah. Ya, tanya narik minion. Ayo, sini-sini. Ker-ker. Sini, come here. Ayo dong, come here. Biasanya maupun bot, maupun orang tuh kepancing, coy. Ngepet minion mulu nih. Aduh, nge-lag. Sabar aja gue mah, sabar. Peluk lu. Oke. Kita nge-kill coy. Ah, lawan naik gak nge-kill mah keterlaluan nih. Double kill. Lawan naik pake tank kayak gini mah susah nge-kill lah. Apalagi baru pertama kali pake ini. Kalau main biasa nih, aduh gak bisa coy. Langsung di pick sama orang. Autopick. Hero baru tuh sama dengan autopick. Di HE tuh. Sabar coy, weh. Tahan dulu lu. Tunggu ke tower gua dulu. Sini dong, sini. Ker. Sini dong. Ah, gitu dong. Hup. Ah, kelok kan lo. Hup. Hup. Sini lo, hup. Hup. Oke. Walaupun nge-lag tetap nge-kill coy. Slow aja slow. Lawan bot mah slow. Mas takut. Wah topnya kacau. Bodo amat lah. Lawan bot ini gak peduli saya. Biarin aja kalau lawan bot mah biarin aja. Ketembusin gitu tower biarin aja coy. Soalnya biarin bot-botnya sendiri tuh. Yang ini. Yang nge-push balik. Sorry. Lagi pilek gua. Apalagi sini dong. Kamir. Lock. Oke, kemana kamu? Kemana? Gua ada sepasa beracun ini. Oke, mantap. Jelas ini kayak putge nih. Gila, putge banget lah. Pokoknya. Oke, udah cukup. Udah tahu tuh, di push markas tuh. Di push topnya gila sampai markas. Nah, kan slow aja pasti ada yang datang kalau push mah. Oke. Okay. Sorry. Sini.
aduh kabur, pengen gue tarik tuh. Kamer. Hook, lock. Oke. Terus, terus. Apa lu ngapain terus? Cari mati buat ya, cari mati. Hahaha, belum tahu dia. Oke. Udah menang lah. Lawan bot kalah memalukan, dir. Narik minion mulu. Ah. Ayo sini. Ngapain? Ngapain, ah? Mampus kelok. Keloknya bentar doang sih, kampret. Udah lah. Oh, ada musuh ya? Tarik dulu keluar. Hup. Oke. Terus. Terus kau-kau sini. Kau-kau sini. Kau-kau. Oh shit. Macam Beyblade dia coy. Ayo Mulan sini. Sini sini sini. Lock. Lock 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 lock. Tarik. Nice. Biar naik tuh. Buat apa gitu tuh. Dicuekin coy musuh coy. Gila. Duh. Oke okay, nice. Berapa menit tuh? 10 menit matchnya. Gak dapet apa-apa lah. Lawan bot. Oke okay, bro, kayaknya segitu aja ya untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe channel gue ya bro. Ini sih tanker ya. Jadi enak lah pokoknya tanker. Dia bisa fisik juga dia. Bisa carry sih. Bisa carry, bisa mech. Soalnya kalau dilihat statusnya tuh dia fisik, fisikal sama magisnya sama tanknya tuh ini pokoknya mantep bener lah Nero. Oke, saya Nara.